innaka antas sami'ul 'alim rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihatul Muluki utaimi gunasihati rojo dari ibu nasihat di Brojo ini kita beri diambil dari nasihatul buluh karyani Ali bin Muhammad bin Habib al-Awadji dan para nasihat para raja-raja bersama ini mau pemilihan raja pemilu wakana ono sinet argesiru rojo argesiru Rojo Ardesir ini Rojo Persia sebelum Islam yang mendirikan kerajaan Sasania. Mereka Runi Mojo Baito. Jadi Rojo Ardesir ini juga orang yang mempunyai Rojo terus ahli mati. Al-Malik Guru Pai Rojo. Al-Malik Guru Pai Rojo Ibu Yakulu Nenggiko Sinten Ardesir. Ya guru ngendika sinten Ardesir masyaikun ora ono tawi sing siji-siji. Masyaikun ora ono tawi sing siji-siji kuasa dulu di angel, kuasa dulu di angel alaiya ing atas ingsun, alaiya ing atas ingsun min muasal di sakifin. Jadi bang ngerawangi wong kang budu. Sakif ini maknanya budu, tolo, pandir, dungu, sakif. Ini maknanya ngerawangi wong kang dungu. Aku khotob di wajib utawa gunemi wong kang rendah utawa gunemi wong kang rendah lian tau krono satemene kelakuan lian tau krono satemene kelakuan iku kamanan nafsa iku kamanan nafsa kaya oleh satemene jiwa utawa awak kaya oleh satemene jiwa utawa awak iku tasluhu dadi bagus apa nafsu kita suruh jadi bagus apa nafsu ala mukhota bagi syarif ala mukhota bagi syarif ingat nasi ngomongi wongkang mulio ingat nasi ngomongi wongkang mulio al-adhibi kan gue ngacat al-adhibi kan gue ngacat al-hasibi kan bagus nasabi al-hasibi kan bagus nasabi wongkang kita boleh menggunung-menggunung an-nafsu wakadalika kalau menggunung-menggunung an-nafsu hasil ini sakit wongkan bagus nasabe bahwa orang yang mulia bahwa orang yang terhormat hasil terus gimana yang mencukupi yang memenuhi keturunan bangsawan terus mulia. Kadalika kalau menggunung-menggunung an-nafsu, nafsu itu sudah dirusak apa an-nafsu? Kadalika kalau menggunung-menggunung an-nafsu, tasluhu ini dengan nafsu tasluhu, nafsu itu sudah dirusak apa an-nafsu? Nafsu itu sudah dirusak apa an-nafsu? Bifu asal nisa'ifi, kelawan sebab nerawangi wongkan budu, wongkan dungu, hatta yang jahasa yang bernyatak, hatta yang jahasa yang bernyatak, dalika menggunung-menggunung muasaro apa dalika menggunung-menggunung muasaro fiha indal man-nafsu fiha indal man-nafsu wa inziluha dan milangaki apa dalika ingat nafsu wa inziluha dan milangaki apa dalika ingat nafsu anfadila fiha saking keutamaannya nafsu saking keutamaannya nafsu wa kamaan narwiyalan koyo oleh satemene angin wakamana nalian koyo satemene koyo oleh satemene angin iku ila marot tinggal nalikane lewat opo arif iku ila marot tinggal nalikane lewat opo arif binti bikelawan wangen binti bikelawan wangen amalat mongko gowo opo arif amalat mongko gowo opo arif dibanding ambuwangi dibanding ambuwangi tahyangkan kulit tahyakan murid bihi sebab tim tahyakan murid bihi sebab tim obat nufus subur-bura jiwa obat nufus subur-bura jiwa wa takwa lantai kuat wa
watakwalan jadi kuat bi kelawan tip opo jawari gua piro-piro anggutoni an-nafsu utawa an-nufus piro-piro anggutoni an-nufus kazalika kaya menggunu-menggunu idamar robintim kazalika kaya menggunu-menggunu idamar robintim idamar robintal malinai lewat opo arnih idamar robintal malinai lewat opo arnih bintak di kelawan Abu Basir bintak di kelawan Abu Basir untuk kelawan bau busuk lawan bau busuk fahamalaku mongkonggowo opo arnih ing anakmu fahamalaku mongkonggowo opo arnih ing anakmu tak alamatkan merosoloro tak alamatkan merosoloro lautono anakmu lautono anakmu opo anakmu sepura-pura jiwa opo anakmu sepura-pura hati disambawan wadorolan uwi wadorolan bahayani opo anakmu wadorolan bahayani opo anakmu biasalagi yang lawan pura-pura akhlaki an-nufus biasalagi yang lawan pura-pura akhlaki an-nufus wakot kola teman-teman jauh wakot kola teman-teman jauh sebab aku suaroni sebagian biro-biro penyihir sebagian biro-biro yang ahli sihir al-sihinakan kodoh bener kabeh al-sihinakan kodoh bener kabeh ya Allah ya Rabbi yang kadim wa sahibku nabi hasabin wajib fa'innal mar'ayu rambil qari wasohikan nanjar masyiro wasohikan nanjar masyiro kulla di asab ikhsa bersama buatkan anduini nasab bagus ikhsa bersama buatkan anduini nasab bagus kok ikhsa bersama buatkan mulio mau luih memahamkan wajinilah agungmu wajinilah agungmu baikal para agungmu sak temani awa-awaan baikal para agungmu sak temani awa-awaan ibu rafu dan berwi sopan baku Ibu Rafu dan Nuru Sopal Paku Bilkor ini kelawan koncok Bilkor ini kelawan koncok Wakoralan jauh Sinten Torfatu Bunul Abdi Sinten Torfatu Bunul Abdi yang menikah termasuk penyair Alakot termasuk the best wong ini 10 wong ini sair ini nyantol di Ka'bah sebelum Islam jadi sama ini status paling nabi ke trending Twitter nomor 10 dia ini trending sepanjang zaman ini jadi Torfatu Ibnul Abdi Anil Bargi sangking awa-awaan Anil Bargi sangking awa-awaan lantas alo jutakon sopo siro lantas alo jutakon sopo siro wasal lantakon siro wasal lantakon siro angkor ini sangking konjoni almaru angkor ini sangking konjoni almaru fakulu konjoni mengkotong bisa pecah konjong Pakun mukori monggo tak bisa pecah berkonco. Bil mukori ini kelawan kang kanjani. Bil mukori ini kelawan kang kanjani. Iku yang tadi anu sopo bil mukori. Iku yang tadi anu sopo bil mukori. Kalu ngendiko sih terwong akeh. Kalu ngendiko sih terwong akeh. Dua kana lan ono. Si tenagirun mukminina pemimpini biro-biro kang iman. Ia menikah khalifah keempat dalam Islam Aliyun rupani Sayyidina Ali Aliyun rupani Sayyidina Ali Rabi yang mungkin-mungkin pada pintu Sinan Allah Kusti Allah Anhu saking Sayyidina Ali Iku kepada kanan Iku yang guru jauh Sinan Sayyidina Ali Layu aki ojo ngancani Layu aki ojo ngancani Sopo alparku awa-awaan Al-Muslim bukan Muslim Al-Majidah Majidah artinya wong kang ngelawan Dan itu tidak tahu malu jadi barang-barang yang kesintam dibuka ikan habis gaya lelucon ibu al-majid apa dengan yang mana ibadah jadi yang di kampus ini al-majidnya adalah yang bergurau melucu tak tahu malu utama guri-guri cabur isotun majidnya cerita cabur kan beberapa kan ngomong ingin demikian mengungkapkan hal yang tertutup secara vulgar guyon itu guyon yang vulgar mesti itu aib tidak guyonan ini jenis majin walal ahmad walal orang kan kumprung walal ahmad walal orang kan kumprung kan kumprung ini dulu pandir ahmad walal kandah walal orang kan akeh buruh walal kandah
pemais-maisi sopo majin laka maring siro laka maring siro ifi lawin penggalani majin ilawin penggalani majin wayawai gula narap-arap sopo al-majin wayawai gula narap-arap sopo al-majin anaka yang satu menisiro anaka yang satu menisiro iku bisluhus padani majin iku bisluhus padani majin wayuhasimu wayuhasimlah bagusakan sopo majin wayu hasilan bagusakan sopo majin laka laka maring siro laka maring siro aswa al-kisol yang luwe olone bura-bura pekerti yang luwe olone bura-bura pekerti walayu minunga dan orang hubungi sopo majin yang siro walayu minunga dan orang hubungi sopo majin yang siro fiamri mahajika yang dalam urusan yang akarat siro fiamri mahajika yang dalam urusan yang akarat siro pemukorakuka mempunyai kekandang siro pengkoronatuna mengkoronatuna mengkandang jiron iyahu iyo majin iku jinayatun kesalahan iku jinayatun kesalahan wakoswatun lan atos wakoswatun lan atos wabakoru taibul budi majin wabakoru taibul budi majin ilaika maling jiro wabakor curang tentuni majin wabakro bulan ketuni majin minit tiga sanding-sanding siro minit tiga sanding-sanding siro iku syaitun cacat iku syaitun cacat wa arunan ain syaitun diuntung wa iku syaitun memalukan artinya syaitun ini sana ya syaitun memalukan menodai mengotori wa arunan ain dan cacat Aruni ma'ayin kamu sujudna ma'ayin celaka dan malu alaika yang kata sesiro alaika yang kata sesiro wa'amal ahmaku anakku tawangkan kubru wa'amal ahmaku anakku tawangkan kubru ibu falayu siru monggo ora biso awet misaro suku ahmak monggo ora awet misaro suku ahmak alaika yang kata sesiro alaika yang kata sesiro bisa jadi kelawan perkorokan jencuk Tuhan perkorokan penduduk Wain ahad baga senajan jemen sopa ahmad yang siro Wain ahad baga senajan jemen sopa ahmad yang siro Walayah tadilan orang alam penduduk sopa ahmad Walayah tadilan orang alam penduduk sopa ahmad Besor besuri mari nolak ke alana Mari nolak ke alana angka samping siro Angka samping siro wain ajar Wain ajadah senajan maya hakim sopa ahmad Wain ajadah senajan maya hakim sopa ahmad Nafsawi ngarak diwini ahmad Nafsawi ngarak diwini ahmad Laka krono arai siro Laka krono arai siro Rupa ma'aro dalam perkataan Ngarapan sopa ahmad Rupa ma'aro dalam perkataan Ngarapan sopa ahmad Nafata yang manfaat di siro Nafata yang manfaat di siro Faya hurwaka Faya hurwaka Mengkota di sebab mengkodati sebab bahaya di semua ahmad yang siro Faya berlaka mengkodati sebab bahaya di semua ahmad yang siro Pasu kudu mengkau tali menengi ahmad Pasu kudu mengkau tali menengi ahmad Ibu khairan lebih bagus Ibu khairan lebih bagus Ini manfaat Pasu kudu mengkau tali menengi ahmad Ibu khairan lebih bagus Nikmat dikit di bangsa yang ngomongi ahmad Nikmat dikit di bangsa yang ngomongi ahmad Nirbang saking ngomongi Ahmad Nirbang saking ngomongi Ahmad Wabuku utawi adun Ahmad Wabuku utawi adun Ahmad Ibu khairun luwih bagus Ibu khairun luwih bagus Minkur dinirbang saking Parti Ahmad Minkur dinirbang saking Parti Ahmad Wabuku utawi adun Ahmad Wabuku utawi adun Ahmad Ibu khairun luwih bagus Ibu khairun luwih bagus Min ayah dinirbang saking Uribi Ahmad Ini bangsa yang guru di Ahmad Wa apalkan gabu anakum dalungan akeh huroi Wa apalkan gabu anakum dalungan akeh huroi Ibu fainau mengusah temani Al-Qadhar Ibu fainau mengusah temani Al-Qadhar Di gulayan fauka Orang manfaat ini siro Gulayan fauka Orang manfaat ini siro Mahu serta di kandang Mahu serta di kandang Apu aisyu murid Apu aisyu murid yang dulu kan Mindah sebuah kandang Yang dulu kami dah sebutkan dalam hati takkan ucapan siro, hati takkan ucapan siro yang dulu kami dah sebutkan dalam
Wahyu bulan tidak sebukan kepada hadis saya berburu ucapan. Alah hadis saya berburu ucapan ilahika paling siro. Ilahika paling siro ulama nafidat di dalam semangsa intan. Ulama nafidat di dalam semangsa intan. Apa hadis itu berburu ucapan ikan dap? Apa hadis itu berburu ucapan ikan dap? Matkoha mengutawakan sebukan dapin ahadis. Matkoha mengutawakan sebukan dapin ahadis. Bilukroh lawan ucapan dia, bilukroh lawan ucapan dia. Hatta inau singko satu menikah tak, hatta inau singko satu menikah tak. Dikulai ibu ini, awak kapal sebekal tak? Jadi awak kapal sebekal tak? Bisiti kelawan teman, bisiti kelawan teman. Fama Yusuf dan mongko raden percaya sebekal tak? Fama Yusuf dan mongko raden percaya sebekal tak? Nah, kita kitab jadi nasihat dulu, nasihat rojo. Jadi atasil pikir rojo bersiap. Ahli Pak juga ini kata-kata ini banyak sekali kita atasil. Beliau ini rojo tahu tingkat masyaitun asalu alaiya. Tidak ada hal yang paling memberatkanku daripada aku harus berkumpul dengan orang-orang yang bodoh. Mu'asal usahki atau berbicara dengan orang-orang yang rendah, orang-orang yang ngomongin omongan malah maling. Karena apa? Lihat tahu keadaan nafsu tasluh ala buhota pada syariat al-adil berhasil. Jiwa ini akan menjadi baik ketika dia selalukan ambil ngomong singkai, ambil orang-orang yang mempunyai ajal dengan orang-orang yang mulia. Jiwa akan menjadi baik. Jadi murid di satu kebetulan cina ini. Juga ni bu, kalau nanti bilang cerita ni, kalau paling, menurut saya satu kebetulan cina ini. Terus berjalan masih najat. Bagaimana? Jadi kami berdua kata nama, kata nama. Bagaimana? Macam tahu dok, ngabari di satu kebetulan. Ini wajar salah sekali kalau yang dunia mati butuh ganti. Lagi malingan singitan, kalau sama ini singitan deh, longan, singitan di longan. Satu kotoran itu seru lah, maling sama mengenai. Sopo yang ganti, itu sih dia yang di longan dia dapat maling. Beda hebat kau orang itu ya, tak kau yang menutupi nyolong mulai jadi wali. Jadi saling ngonco ya deh, satu kotoran. Jadi ngonco ya deh, sopo. Karena kita tersentuh di muasal usah itu, yang juga jiwa itu akan rusak dengan berteman orang-orang yang bodoh, orang yang pandir, orang yang dungu, orang yang tolol, sehingga mereka akan mengingkari keutamaan kita. Jadi repot kadang-kadang, ngapunten misalnya wong sing, ngapunten nggih, misalnya wong bodoh ditopengi. Wong dhewe wis ditopengi, malah nyerang nyelai dhewe. Yo apa iki? Di sing musuh, di sing kanca garu dhewe. Saya jadi membunuh demi ini, membunuh ini wah, mengetahui hakikat sesuatu bukan pada sesuatu. Misalnya tentu HP, ini apa ni? Ini roti, sakit di mana? Ini membunuh ini. Nah, berteman dengan mereka ini justru akan mengurangi kewibawaan kita. Wajah ini atas yang mengenai itu, wajah mana riha ida marwah bintin amati panpaya min lukus watak wabi jawari. Demikian juga angin, ketika angin ini orang menyambangi, angin datang, maka datang ke Jogo menurut ini angin, kemudian orang menyambangi, maka ini abunin wangi. Untuk sakwali abunin batang, bangkai, pakai nombong, tertiup angin sehingga udara ini menjadi rusak-rusak. Udara menjadi rusak-rusak, atau roh berat-rakya. Sing serau dengan orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, nah ini justru akan berbahaya kepada akhlak kita. Namun tentunya beberapa contoh mulai dengan ngerasa akhir anak buah dengan siswa-siswa yang satu-satu biar segel, coba mesti konconi wis bedo.
Sehingga kita ngomong ke waso mangin hari wangnya pas al waso kan kori ini pakulu kori ini beribu kori yang tadi itu loh gak usah takut dari sopok takut beribetnya nanti deh terus gak atuh lagi beribetnya ambil mahalik yo yo gak atuh aku pegawai itu waso hibulah dihasap yang buat ini dan bertemanlah kepada orang yang mulia kepada orang yang terhormat kepada orang yang terhormat dan orang yang memiliki agama mesti nyekel agamanya tenangan gak awur-awuran karena bahwa main almar ayu rafu bilgur ini karena sesungguhnya seseorang itu dikenal karena temannya ini penting banget waktu itu jarang-jarangnya lainnya dengan dakwah diri konco ini mau suki-suki dilukas sama suki ayam oleh jenengan konco wong limo berarti nang wong limo iki setahun rong tahun koncoan wong limo iku wong pinter-pinter wong limo pinter-pinter dilunggas awak dhewe dadi sing keenem daripada orang pinter tapi sak wali iki kono bodho limo awak dhewe serangan iku terus berhenti kok ngalor itu ya aku dhewe yo dilunggas wong bodho anyar wong bodho anyar Anil bar ila tasad mongkon mundur min Anil bar ila paling api orang-orang deh kabar nyantol kabar yo orang top trending Twitter terakhir ada nonton kau mereka berkata bahwa sesungguhnya Amirul Mukminin radhiyallahu anhu beliau nanti bersenandung dengan rayu nanti waktu al muslim janganlah seseorang berteman janganlah seseorang menemani al majid wong sing lawak wong sing lawan ini cabul lawan ini cabul, parmu jadi ngomong barang yang dibutuh ini kok diomongin kok diomongin kabe almaji dan jangan engkau berteman kepada orang yang akhbar kepada orang yang dungu walau katlah orang yang membohong berteman dengan majin ini nopo gini misalnya ngendet majin misalnya terus gak usah ngaji yang cepat kabe baik ngaji gak wajib ya, ngaji gak wajib, gak harus teko, gak masalah, gak mau dosa nih. Tapi ibu-ibu aku ngakak itu bener. Terus kan berangkat itu gak berangkat bener. Kan barang banyak sekali hal seperti ini. Dia menampakkan keburukan dengan kebaikan. Oh, mesti termasuk ngapi, masuk kak surat sunnah, kok dia buat dia masuk kak jamaah, termasuk apa yang kan termasuk usulat wajib itu membatasi terhadap kewajiban-kewajiban kok itu cukup masih ini ya kalau dia mau busuk gos itu cukup masih ini gak perlu menemukan barang apa dan banyak Allah yang di sekitar kita masuk gak perlu selawatan itu urib yang si urib aja itu di selawatan sehingga ngajiannya kok jadi ini gara-gara urib lah ngelawangi dari ngelawangi yang paling ini sih beberapa kamu dan beberapa paling mengungkapkan hal-hal yang kan sangat surga aku ingin ini untuk diundang ya Allah ya Rabbi ya Karim walaikum kami akan mahajir jangan bisa menolong dalam urusan akhiratmu jika doni tok berteman dengan dia adalah sebuah kesalahan sebuah kejahatan wakos waktu menggar mati atas Bapak khutu ilaika wa khutu min indika syairul wa'ar alaika melbumetuni jenengan yang jadi justru malah menjadikan malu malah menjadikan malu, malah menjadikan air, malah menjadikan cacat gak malah jadi prestasi sehingga jadi frustasi wa'amal ahmad berteman dengan orang yang dulu pala yusiru alaika bisa datang wa'in ahabat dia tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk ke jalan yang benar sekalipun dia mencintaimu
Dia sedang misalnya buruk dari sampean. Dia ini jadi pemain teman. Tapi dia bodoh. Dia percuma, dia tidak akan bisa memberikan jalan yang lurus, jalan yang baik. Jadi orang yang ingin nambah dukur gak bisa. Sekalipun dia ini ngefans tanpa adanya. Walau yang tadi inserti suni angka wain ajata nafsa minaka. Dan dia juga tidak akan bisa menolak keburukan dari kita. Durang ini, namanya takut yang mau bodoh. Lalu orang mudun durang ini ya apa? Durang ini curang. Lalu orang mudun kalau mudun itu langsung ya apa? Bisa itu apa? Jadi kan sakit tumbuh mandi. Mbak payung kocok itu pengen sakit kayak terjun payung. Ini pangkuin sama semua. Membodoh ya akhirnya ini. Ya terjun bener-bener. Tidak ada orang yang mati-hati. Dan beberapa hal itu banyak sekali kita seperti itu. Makanya ningali cerita kiai-kiai ini. Jadi bangun tak bangun. Ini mesti tengok di luar yoko. Kita ini bagi ngelakoni perkara gede itu mesti tengok. Tengoknya kan kiai mesti pas kita menjadi yang mengerat. Awas dia lakukan yang kodok-kodok juga dari dati. Misalnya kelas 2 SMA. Takut menemui kodok-kodok, harus ingin ngambil kerja, terus menemui kodok. Jadi takut yang kacanya dijawab, dia yang kerja oleh duit. Cuma menemui kodok dan naik duit. Ini soal sih ditakui, gak cocok. Jadi uang ini, setiap kita kan mesti ada pilihan-pilihan. Dan jadi takut yang gunakan posisi tepat. Sehingga untuk keberlanjutan berikutnya selalu tepat. Pasir yang saya ingin dari Allah penting banget nih. Sampai keliru ini terus nanti. Warubama Allah dalam maka payung berdoka. Dan uang ahmak ini uang bodoh. Jadi aku asli aku kepingin kamu api ini jenengan. Kepingin Arab yang awal dia kepingin api. Tapi aku uang bodoh. Yang mana gak aku payung berdoka justru malah akan memberikan bahaya kepada kita. Nah ini malah gak bahaya lagi ini ya. Mari dah kenal. Aku luang ini hati-hati cuma kalau misali, ya nak buang ngaku dan jalan bodoh, toib dan misali, betul-betul terang. Jadi jika kan jadi jika orang-orang yang film cuma main orang-orang film kan diucap, rumah sana suami di film-film mulai. Nanti akhir dan sepecah kabeh. Iki arek karpeo pas dibae ngrusak salah. Kan wae iki dicet-cet lan iki. Wis sing dhewe bodho ngene Bu. Kok kalo malah ngidul. Lah sing aneh meneh dhewe maksane cuma aku kalo. Pas aku tuh bae men mantingi hidan diamnya lebih baik daripada ngomong bodhus. Makanya orang jauh-jauh ngene. Lah ono permasalahan, ada permasalahan besar. Kalau orang bodoh melok ngomong, mesti masalahnya tak berdua. Jadi ini sekaru masalahnya setengahnya. Pas itu tuh kau itu berbanding tinggi, menengi lu api di mana ini ngomong. Lalu sekaru satu menengahnya. Misalnya tak pakai ini yang banyak terjadi kan masalah urusan nasab ini, nasab apa itu? Wah, semuanya gula. Wah, bodoh kau itu yang berbi. Jadi ketika orang-orang bodoh bicara itu semakin gak maling-maling masalah itu. Terus masalah jelas-jelas seperti ini, kurang-kurang. Wabudu walaupun kurbi dan jauh kepada mereka, itu lebih baik daripada kita dekat. Itu mengusik mengetahui sesuatu, bukan pada agar sesuatu, itu di doa jaya, di hadun. Ngarani HP, itu tahu. Ini tahu saja gimana ini. Ini satu ini. Wamal tu walaupun ayat ini dan kematiannya lebih baik daripada kehidupannya. Wamal kata, adapun seorang yang membohong, fa'in naulah yang kau gak mau aizun. Orang yang membohong selamanya tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Penggawaian itu boleh membohong. Yang kulu hati taka, wal kulu hati bilaika. Jadi cerita nang ini mulu, ini. Ini mulu, gak ketemu. Jadi cerita kau ingin menulis itu bakal ketemu. Ulama nabi dan ahad itu matahabukro.
Dan ketika cerita ini habis, ketemu dia akan selalu memperpanjang dengan abus-abus yang lain. Dengan abus-abus yang lain terus dihabisin. Jadi yang beri ngapun dan misalnya dua anak buah mengabusian itu satu di coret mawon ini. Gimana itu awak jiwa yang kena banget. Sampai dihabisi ya. Hatta inna ulayu biru disini paman sedang. Sehingga bohong itu ketika memberikan kabar yang benar sekali itu kok yuk hal sih. Biasa ngabusi. Biasa ngabusi kok gak kabar sekali itu benar. Mulai sih ngabar modelnya salah satu media dari media portal ini media yang wakil kakek yang dipercaya kata inna ulayu biru disini paman sedang. Dia mengabarkan sekalipun yang benar tidak akan dipercaya soalnya kakean guru minta omongan yang gini, minta omongan yang kono. Nah ini jadi terjadi ini jangan kita berteman kepada dengan orang ini tiga orang, yang pertama Majid, yang kedua Al-Ahmam, yang ketiga Al-Qasar Mwadiwas Sirini wasahibul ladzi